aduh sakit. Ya udah. Malu anak laki. Resikonya. Ini nggak bisa dilurusin apa nggak bisa ditekuk? Nggak bisa dilurusin. Jatuh dari apa motor? Ntar diperiksa. Besok harus tetap sekolah. Biasanya ujian. Iya. Jatuh dari motor. Kelas berapa emang? Kelas 1. SMA. STM. Dilurusin sakit. Ini selangkangan nih, nyangkut di jembatan. Alhamdulillah. Sembuh. Bawanya kemarin juga pakai. Yang tangan siapa? Nenek apa? Neneknya dia. Mbaknya dia. Dua-duanya selangkangan juga mbaknya. Katanya waktu tidur ada yang ngusap. Walau itu. Yang ngusap ini kali. Mimpi kali. Besoknya langsung bisa nongkrong. Orang kali udah bisa kita gotongnya pakai daun pintu. Ini ya, ini kan dirasa ya. Ini ada sedikit geser nih Pak ya. Jadi ini nanti harus dibenerin. Terus harus dibenerin nanti diikat dulu tangannya. Siap ya benerin ya. Siap gak? Lu baca-baca, gigit baju lu. Udah ya, kreat. Bisa dilurusin. Relaxin. Tangan maunya lemes terus ya, jangan. Ini nggak bisa dilurusin apa nggak bisa ditekuk? Nggak bisa dilurusin. Jatuh dari apa motor? Bisa lurus. Ntar diperiksa. Baru tadi kejadiannya? Iya, dari buru-buru gue kemarin. Kalau kelamaan ntar urusannya beda. Iya. Ini baru pulang. Sini, sini. Jangan nahan pakai itu, ntar sakit. Besok harus tetap sekolah. Biasanya sama ujian. Iya. Jatuh dari motor. Kelas berapa emang? Kelas 1. SMA? STM. STM. Mantap. Dilurusin sakit. Anak yang gede. Neneknya waktu itu di sini. Di sini banyak rumah tuh. Adik saya juga sibuk kemarin di sini juga. Siku juga. Dibawa ke mana ya? Di Pondok Bambu apa tuh Raja? Di sini selangkangan nih, nyangkut di jembatan.
Alhamdulillah sembuh. Bawanya kemarin juga pakai. Yang tangan siapa, nenek apa neneknya dia? Mbaknya dia. Dua-duanya selangkangan juga mbaknya. Katanya waktu tidur ada yang ngusap. Yang ngusap ini kali, mimpi kali. Besoknya langsung bisa nongkrong, orang kali udah bisa kita gotongnya pakai daun pintu, kan pakai mobil bang. Ada ngusap, mimpi kali. Mimpi ada ngusap, ngusap bang. Ah, ingat gak? Yang di apa? Jatuh dari motor juga, lengannya. Tapi dari pundak ini ponakan ya. Ini ya yang saya dirasa ya. Dulu seperti ini. Geser ke sana, tinggal di sini. Ini ada sedikit geser nih Pak ya. Jadi ini nanti harus dibenerin. Terus harus dibenerin nanti diikat dulu. Prosesnya sabar, biasanya sih ini bisa 3 mingguan atau paling lama sih. Siap ya, benerin ya. Siap nggak? Lu baca-baca, gigit baju lu, dan kreak. Iya. Jadi ini namanya tulang kreaknya geser. Kreak, Pak. Ya teriaknya ke gigi, jadi istighfar, gigit istighfar aja. Jadi ngerasain sakit gigit aja di baju. Gak yang ingin sih. Gak bisa dilurusin. Relaksin. Tangan maunya lemas terus ya, jangan. Kalau ngurin ototnya dulu ya. Gak boleh atas. Tegang amat mukanya. Kayak mau diapain aja lu, orang mau disembuhin. Ini ntar masuk YouTube kira lu. Jangan ngeluarin air mata. Malu anak laki. Sekarang udah lupa. Sebentar doang, sebentar sakitnya. Saya nungguin ototnya ya. Jangan ditahan. Mesin, Bang. Mesin, jangan dilawan. Alhamdulillah. Mesin. Kepentok kali ini. Tahan gagal. Kepentok. Ketiban motor kan. Nahan motor apa gimana? Nahan badan. Oh. Iya, soalnya nggak ada lecet. Itu lecet dong, no, dempul doang. Lu bawa motor metik, gimana bawa motor kopi. Apa jangan ya? Iya, lagi pada ujian ya? Iya, karena besok harus masuk. Ini buru-buru kemarin.
SMK-nya mana? Bonjer, Bonjer. Wih. Bonjer. Kuburan sih itu. Bojong. Kampung Pinggit. Kuburan gede. Gini ya, jadi jangan diputar gini dulu. Kalau diputar sini tadi tetap muka, jadi supaya selalu ngepas ya. Tidur pun nanti harus posisi yang begini ya. Terus gini ya. Hari apa seminggu gitu ya? Oh, seminggu ya, lama-lama. Lama, 5 hari ya? Ini hari apa ini? Rebu apa Kamis? Hari Selasa. Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu? Minggu. Minggu. Sabtu, Minggu. Oh, Sabtu, Minggu. Ingat ya, biasa posisi tangan gini ya, jangan gini ya. Kalau udah kebiasaan muter, nanti seminggu tetap muter. Sakit nggak? Enggak kan? Ya masih. Tadi kan ditepuknya sakit. Ya, tadi kan ini udah dilurusin. Dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah, terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya, aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih lihat ada apa di sana, update terbaru apaan. Oke, jangan lupa follow ya.